بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله Sadiqul al amin ya الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تَموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون saudara saudariku bapak ibu saudara saudari jamaah majelis taklim masjid agung darussalam borobulingga Rahimani wa rahimakumullah Demikian juga para pendengar Radio Fika Insani Dimanapun anda berada Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan sore hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita Untuk menjalankan amaliyah Ramadan Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahannya bagi kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat dan juga salam semoga senantiasa terlimpah kepada panutan kita, Nabi Besar Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang setia hingga akhir zaman. Kau muslimin muslimat, saudara saudariku rahimani rahimakumullah Sebagaimana telah disebutkan bahwasannya kajian kita insyaallah di sore hari ini dan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kita akan belajar fikih praktis yang tentunya dengan terbatasnya waktu tidaklah memungkinkan kita belajar semua bab fikih dari kitab taharah sampai kitab muamalah di akhir bab fikih tetapi semoga apa yang kita nanti pelajari meskipun hanya berbatas dengan bilangan hari akan memberikan manfaat kepada kita dasar di dalam masalah fikih semoga Allah Ta'ala berkenan membukakan pemahaman agama yang lurus bagi kita semuanya karena sesungguhnya itu merupakan tanda kebaikan seorang yang Allah Ta'ala telah berikan kepadanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memahamkannya ke dalam agama. Jadi, orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah akan difahamkan kepada agama. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah Langsung saja insyaallah memasuki pembahasan kita Karena sekali lagi waktu yang terbatas Hanya beberapa hari ke depan Kita akan bahas Kesempatan sore hari ini Pembahasan yang pertama Kitabut Taharah Yaitu kitab tentang bersuci kita akan bahas yang pertama adalah Makna toharoh dan macam-macamnya Makna Taharah dan macam-macamnya Saudara sekalian rahimani wa Makna toharoh secara bahasa Makna toharoh secara bahasa Artinya adalah bersih secara bahasa artinya adalah bersih atau kebersihan ini makna secara bahasa adapun di dalam istilah syar'i maka para ulama menyebutkan taharah itu Di dalam istilah syari, para ulama menyebutkan taharah itu ada dua. Secara istilah syari disebutkan bahwasanya taharah itu ada dua. Yang pertama adalah at-taharah min al Yang pertama adalah bersuci dari hadath. Yang pertama bersuci dari hadath. Dan ini ada dua macam Bersuci dari hadat ini Ada dua macam Mohon maaf Saya tidak menyediakan makalahnya Jadi Insya Allah yang hadir Akan bisa lebih dapat Pahala lebih banyak Dengan apa? Menulis Taharah dari hadas ini ada dua macam. Yang pertama taharah dari hadat kecil, hadat asgar, taharah dari hadas asgar atau hadat kecil. Apa maknanya? Maknanya adalah barang siapa yang buang air besar, barang siapa yang kencing. Barang siapa yang mengeluarkan angin dari duburnya Maka dia telah berhadat Dan bersuci dari hadat kecil ini Dengan cara berwudu Bersuci dari hadat kecil ini Dengan cara apa? berwudu Atau Selain wudhu apa tayamum. Barang siapa yang buang air besar, siapa saja yang kencing, atau siapa saja yang buang angin, maka dia telah berhadat dengan hadat kecil dan bersuci darinya dengan cara apa tadi? Berwudhu atau bertayamum. Ini yang pertama, taharah dari hadas kecil. Yang kedua adalah taharah dari hadas besar. Taharah dari hadas besar. Baik dari junub ataupun seorang yang seorang muslimah yang mengalami haid ataupun nifas. Bersuci dari hadas besar Caranya dengan apa? Dengan apa? Dengan mandi. Atau? Gantinya apa, Pak? Tadi Bapak nyebutkan tayamum. Iya. Bersuci dari hadas besar dengan mandi atau jika memang tidak bisa mandi dalam kondisi tertentu, maka bisa digantikan dengan apa? Tayamum. Tayamumnya ya sama antara tayamum untuk ganti wudhu, tayamum untuk ganti mandi. Tayamumnya sama persis, nggak ada bedanya. Ini macam yang pertama: toharoh dari hadat. Tadi kita sebutkan toharoh dari hadat, ada dua macam: dari hadat besar dan hadat kecil. Kemudian, selanjutnya adalah kita bahas rahminan najasah bersuci dari najis bersuci dari najis seperti apa contohnya jika pakaian yang kita pakai terkena air kencing atau terkena kotoran atau terkena bangkai maka cara mensucikan diri darinya adalah dengan menghilangkan zat najis yang mengenai pakaian kita tadi. Kalau pakaian kita terkena kencing atau terkena najis yang lainnya, cara mensucikannya adalah dengan cara apa? Menghilangkan zat najisnya. Dicuci, dikucek, diperes. Kalau itu pada apa, pada pakaian. Kalau seandainya mengena pada tempat sholat kita, tentunya dipel, dibersihkan gitu. Seperti ini terlalu cepat apa tidak? Yang jawab, yang sepuh, sudah mewakili, yang muda, insya Allah lebih sanggup mengejar. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui arti dari bersuci atau taharah, kita juga telah menyebutkan tentang macam-macam taharah, kita akan sebutkan bahwasanya agama kita adalah agama yang mengajak untuk bersuci, agama yang mengajak untuk apa? Bersih. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwasannya Islam ini agama yang menyukai kesucian, kebersihan. Yang pertama, ini bukti yang pertama yang menunjukkan bahwasannya Islam itu sangat menilai kebersihan atau kesucian sebagai sesuatu yang sangat penting. Yang pertama buktinya adalah bahwasannya syariat kita menjadikan taharah sebagai syarat sahnya solat. Islam syariat kita ini menjadikan taharah atau bersuci sebagai apa? Syarat sahnya solat. Kalau ada seorang berhadad kemudian solat tanpa bersuci, diterima enggak solatnya? Sangat jelas sekali Nabi SAW beliau bersabda La yakbalullah salata ahadikum Iza ahdatha hatta yatawadda Kata Nabi SAW La yakbalullah salata ahadikum Allah tidak akan nerima salat seorang di antara kalian Iza ahdatha jika dia berhadat Hadat itu apa saja tadi hadat kecil apa saja kencing buang air besar terus buang angin hadat besar seperti junub dan tadi haid nifas yang kita sebutkan kata Nabi saw. Allah nggak nerima salat seorang di antara kalian idah ahdatha jika dia dalam kondisi berhadat hatta sampai dia apa berwudu terlebih dahulu. Ini yang pertama bahwasanya Islam menjadikan bersuci itu sebagai syarat sahnya salat. Bukti yang kedua bahwasanya Islam itu mencintai kesucian atau kebersihan. Agama ini memberikan dorongan kepada umatnya, kepada penganutnya untuk mandi. Agama ini memberikan dorongan kepada penganutnya untuk apa? mandi. Terkhusus adalah mandi Jumat. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda Idza jaa'a ahadukumul Jum'ata falyaghtasil. Barang siapa yang hendak menghadiri pelaksanaan salat Jumat berjamaah maka hendaklah dia mandi. Perintahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin Mandi jum'at itu adalah wajib Atas setiap orang yang telah dewasa Yang dimaksudkan di sini adalah yang dewasa dan hendak melaksanakan salat jum'at Tetapi lafad wajib di sini nanti insyaAllah Allah. kita akan jelaskan bahwasanya ada yang memalingkan dari wajibnya sehingga mandi Jumat wallahu a'lam adalah hukumnya sunnah. Kita lanjutkan yang ketiga. Bukti bahwasanya agama kita mencintai kebersihan, kesucian. Yang ketiga adalah agama ini memberikan dorongan kepada penganutnya untuk bersiwak. Kita dihasung, didorong untuk apa? bersiwak. Bersiwak itu apa kalau bahasa kita? sikat gigi. Berapa kali sehari? Berapa kali sehari kita bersiwak? Nah, huh? berapa kali Pak? Lima kali. Hmm. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Laula an ashshuqa ala ummati, la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Laula an ashshuqa ala ummati. Jika seandainya tidak memberatkan atas umatku la amartuhum biswak maka niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak bersikat gigi membersihkan gigi dan mulutnya inda in, di setiap kali berwudu Maka kalau ditanyakan jumlahnya berapa ya tergantung banyaknya Wudhu, kapan kita berwudhu, maka ditekankan untuk apa membersihkan gigi kita, mulut kita, dengan siwak atau dengan bersikat gigi. Kemudian, yang keempat, yang menunjukkan bahwasannya Islam itu menyukai kebersihan, menyukai kesucian, adalah. Syariat kita memerintahkan untuk menghilangkan rambut yang ada pada tubuh kita yang menyebabkan bau badan. Syariat kita memerintahkan agar kita, apa untuk menghilangkan rambut yang ada pada tubuh kita yang menyebabkan bau badan. Di antaranya adalah rambut yang ada di ketiak, karena di antara sunnah fitrah adalah nafbul ebet mencabut bulu ketiak. Apa yang disunahkan oleh Nabi: "Mencabut bulu ketiak"? Berat apa tidak? <tuh> Berat apa tidak ini? Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau suruh milih mangkat jihad apa mencabut bulu ketiak? <laughs> jihad saja Masya Allah <laughs> Pahalanya besar Mengamalkan sunnah Nabi juga apa? Pahalanya besar Wong oh, enggak berani nyabut bulu ketiak Kok berani-beraninya berjihad coba kira-kira masuk akal apa enggak? <tik> Nyebut bulu ketiak aja enggak, enggak keluar darah sedikit pun. Ini enggak mau, apalagi untuk mengalirkan, menumpahkan darahnya dia gitu. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mulai dari yang ringan, baru nanti yang, yang berat. Gitu. <tik> Demikian juga Nabi SAW wasallam mengajarkan di antara sunnah fitrah adalah apa? Halqul anah. Halqul anah adalah mencukur habis bulu yang ada di sekitar kemaluan. Itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. wasallam, dikatakan sebagai sunanul fitrah. Untuk mencukur bulu kemaluan. Yang kelima, yang menunjukkan bahwasanya agama kita mencintai kebersihan dan kesucian. Agama kita melarang mengotori jalan yang dilalui kaum Muslimin. Agama kita melarang mengotori tempat-tempat yang memang biasa dijadikan sebagai tempat berkumpul. Saudara-saudara kita Nabi alaihi salatu wassalam Beliau bersabda Ittaqu Takutlah kalian Dari dua hal Yang mendatangkan laknat Yang mendatangkan Kutukan Hindarilah oleh kalian Dua hal yang mendatangkan kutukan Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa Rasulullah?" Apa dua hal yang mendatangkan kutukan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu wasallam beliau mengatakan, "Allazi fi nas fi Dua hal yang mendatangkan kutukan itu adalah orang yang buang hajat di Jalan yang dilalui manusia, dan juga orang yang buang hajat di tempat bertuduhnya manusia, tempat di mana orang-orang itu kadang-kadang ngumpul duduk-duduk di situ, kemudian seorang buang hajat di situ. Maka ini tentunya akan mendatangkan kutukan, kutukannya dari siapa? Dari Allah, dan juga dari manusia. Coba kalau seandainya jenengan ketemu dengan seperti itu, Hah? di jalan yang biasa jenengan lalui gang, gangnya sempit, ternyata di situ nemu apa? Buangan orang lain. Yang keluar apa coba? Sumpah serapah kan? Paling enggak kan omongan yang apa? Jelek bagi yang buang hajat sembarangan. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah dan ini mengakibatkan apa? Orang yang dizolimi tadi mendoakan orang yang mendolimi. Dan ketahuilah bahwasanya doanya orang yang terzolimi itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam. Bukti bahwasanya Islam mencintai kebersihan dan kesucian adalah Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai At-tawabin Orang-orang yang bertaubat kepada Allah Mensucikan batinnya Wa Dan Allah juga mencintai Orang-orang yang bersuci Orang-orang yang suci lahir batinnya Mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bertaubat kepada Allah Batinya disucikan dengan taubat kepada Allah, orang yang bersuci, yang berwudu, yang mandi. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengkhabarkan mencintai orang-orang yang bersuci. Ini adalah beberapa bukti yang menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama yang mencintai kebersihan dan mencintai kesucian. Hanya saja, di zaman kita sekarang ini karena semakin jauhnya kaum muslimin dari syariatnya, dari agamanya, demikian juga jauh dari zaman kenabian kita dapati bahwasanya kaum muslimin dalam hal ini adalah belum sempurna ataupun belum maksimal. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak peduli kepada kebersihan, tidak peduli juga kepada kesucian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memperbaiki kondisi kaum Muslimin. Kita akan ulang materi yang tadi kita sebutkan secara ringkas: macam-macam toharoh. Kalau dibuat skema semacam ini, tulisnya dengan bagian atasnya: macam-macam toharoh, kemudian terbagi kepada dua. Toharoh dari hadat yang kedua toharoh dari najis macam-macam toharoh terbagi kepada apa dua toharoh dari hadat toharoh dari najis kemudian selanjutnya di bawahnya toharoh dari hadat itu ada hadat besar ada hadat kecil itu secara ringkas materi yang telah, tadi telah kita pelajari. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah demikian juga para pendengar Fika Insani di anda berada. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang babul miyah, bab tentang air. Kita akan berbicara tentang air. Saudaraku sekalian rahimani warahimakumullah. Pembahasan kita pertama adalah tentang Macam-macam air tentang macam-macam air. Penulis dari buku yang ada di hadapan saya ini menyebutkan bahwasannya air itu terbagi kepada dua. Air terbagi kepada dua, sebagian ulama membaginya menjadi tiga tetapi nanti juga akan ketemu juga pembahasannya sama. Nanti kita akan jelaskan. Penulis di sini menyebutkan bahwasanya air terbagi kepada dua. Yang pertama al tahur. Yang kedua al-ma'u najis Yang pertama adalah air yang disebutkan dengan air tahur. Apa artinya air tohur ini? Air tohur ini adalah air yang masih berada pada sifat asal penciptaannya, air yang masih ada pada sifat asal penciptaannya. Air tohur ini, secara singkat, bisa kita sebutkan suci dan mensucikan. Air tohur ini bisa kita sebutkan air yang suci dan mensucikan. Suci artinya zatnya itu suci, mensucikan artinya apa? Bisa digunakan untuk bersuci. Kecepatan enggak? Tidak? Nanti yang jawab enggak ternyata yang enggak nulis. Kecepatan <laughs> enggak? Enggak. Contoh daripada air yang masih berada pada sifat asal penciptaannya. Yang pertama adalah air laut. Air laut ini air yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai air yang tohur yang suci dan mensucikan. Ada jamaah di sini yang pernah berwudu dengan air laut? Angkat tangan. Pernah berwudu dengan air laut? Alhamdulillah. Yang lain perlu nyusul. Kenapa? Kenapa perlu nyusul? Untuk Istilahnya, membuktikan bahwasanya kita itu yakin air laut itu ya suci dan mensucikan. Perlu kita buktikan, kalau saya tanyakan, jenengan pernah pergi ke laut? Semuanya angkat tangan. Hmm. Jenengan pernah wudhu dengan air laut, cuma satu yang angkat tangan. Apa boleh untuk berwudu ustadz? Boleh. Nabi yang melegalkan wudhu dengan air laut. Tetapi kalau jenengan ditanya, Sekarang seperti ini pertanyaannya, Boleh nggak wudhu dengan air asin? Jawabannya gimana, Pak? Boleh nggak? Boleh nggak wudhu dengan air asin? Nggak tahu, <laughs> gimana, Pak? Boleh nggak, butuh dengan air asin? Boleh, kalau air laut. Tetapi, kalau seandainya air asinnya itu adalah kita punya air, kemudian didatangkan garam, diaduk, itu nggak boleh karena nanti berubah. Yang menunjukkan bahwasannya air laut itu adalah suci dan mensucikan sabda Nabi SAW ketika para sahabat melakukan perjalanan di tengah lautan, mereka punya air terbatas. Kalau untuk wudhu, minumnya kekurangan. Kalau untuk minum, gak bisa wudhu. Ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab tentang air laut. Huat rumah uhu al Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, air laut itu adalah tohur ma'uhu Airnya suci dan mensucikan Karena Nabi menyebutkan dengan apa? Tohur Tohur ma'uhu Airnya itu suci dan mensucikan Kemudian al ma'itatuhu Bangkai binatang laut itu adalah halal Siapa yang ada rencana mau rehlah ke laut? Jadi nanti kalau rihlah ke laut itu ya istilahnya ya sekali dalam seumur hidup nggak masalah untuk membuktikan apa bahwasanya kita itu yakin dengan hadis Nabi bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan jenengan wudhu nggak perlu nyari sumur dulu atau ke toilet dulu gitu ya berwudhu silahkan berwudhu di sana kemudian tinggal nyari apa nyari masjidnya atau musolaknya Siapa berani mencoba? Sudah yakin Pak air laut boleh untuk bersuci? Yakin? Yakin? Alhamdulillah tinggal prakteknya Kita tunggu <laughs> Kemudian air yang tohur yang lainnya adalah Ma'ul anhar Air sungai Air sungai Adalah suci dan mensucikan. Kemudian yang selanjutnya adalah air hujan. Maul amtar, air hujan. Itu juga suci dan mensucikan. Siapa pernah berwudu dengan air hujan? Kalau air sungai mungkin banyak yang pernah berwudu. Berwudu dengan air hujan, siapa? Ada yang pernah? Sekarang kalau saya tanya, siapa yang pernah mandi besar dengan air hujan? Mandi junub dengan air hujan, pernah ada yang pernah praktek? Kalau pas junub, kemudian pas di luar hujan, keluar hujan-hujanan gitu. Boleh saja kalau di bawah apa? Talang. Yang penting kita nggak buka aurat gitu ya. Ya silahkan nggak masalah. Boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang apa? Sifat air hujan ini tahur. Di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalna minas sama'i ma'an Dan telah kami turunkan dari langit Air yang disebutkan oleh Allah langsung tohur, suci, dan mensucikan. Kemudian selanjutnya air yang sifatnya tohur, yang suci dan mensucikan adalah air sumur. Yang selanjutnya mata air. Dan inilah air-air yang kita gunakan dalam keseharian kita untuk bersuci. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan air yang tohur. Tolong diperhatikan. Arti dari tohur tadi apa? Suci dan mensucikan. Yang seperti apa airnya? Air yang masih berada pada sifat Asal penciptaannya, air apa saja itu? Ketika masih berada pada sifat asal penciptaannya, termasuk yang tadi kita sebutkan: air laut, air sungai, air hujan, air sumur, mata air. Itu semuanya adalah termasuk dalam air yang disebutkan, tohur, yaitu suci dan mensucikan. Pembahasan kita setelahnya berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada air yang tohur ini. Bagaimana jika air yang tohur ini terjadi perubahan padanya? Maka tolong diperhatikan, tolong diperhatikan, perubahan pada air yang suci dan mensucikan ini ada dua macam. Yang pertama adalah Perubahan yang ada pada air yang tadi kita sebutkan suci dan mensucikan ini, perubahannya tidak sampai merubah nama. Perubahannya hanya sangat sedikit, ada perubahan tetapi tidak sampai merubah namanya. Kadang berubah warnanya. Rasanya dan bau, tetapi sekali lagi perubahannya sangat sedikit dan tidak merubah apa tadi. Tidak merubah nama, artinya masih mutlak atau masih netral. Orang masih menyebutnya sebagai air, gitu tidak disebutkan dengan air teh, air kopi, dan lain sebagainya ada perubahan tetapi sangat sedikit Pak. Maka perubahan yang semacam ini tidak mempengaruhi sifat air tersebut. Perubahan tersebut tidak merubah air dari tohur. Artinya masih bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau seandainya kita punya sumur. Sumur kalau di sini dalam apa tidak? Sumur biasa, bukan sumur bor. Dalam nggak Pak? Sedang, berapa meter? 5 meter. 5-6 meter ya, sekitar 5 sampai 6 meter. Banyak nggak airnya kira-kira di situ? Banyak. Sekarang kalau seandainya Air di sumur kita kecampuran sirup. Kita punya sirup, jangan sebutkan merek. Nanti nyarani promosi. Kita punya sirup, kemudian tutupnya ada yang agak besar. Kita tuangkan, kita tuangkan ke sumur tersebut. Air sumur tersebut gara-gara satu tutup sirup berubah, enggak ada perubahan, enggak ada tapi ya sedikit banget gitulah. Ada perubahan tapi sedikit banget. Berarti air sumur tersebut masih apa? Masih suci dan mensucikan apa? Sudah berubah. Masih suci dan mensucikan. Ini yang pertama. Jadi terjadi perubahan pada air yang suci dan mensucikan tetapi namanya masih tetap masih disebutkan dengan air mutlak atau netral, bisa dipahami. Ini kemudian yang kedua terjadi perubahan pada air karena ketambahan sesuatu, dan perubahannya itu besar, memberikan pengaruh terhadap namanya memberikan pengaruh terhadap apa namanya. Umpamanya kita punya air satu galon, satu galon berapa liter itu? 19 liter. Satu galon kita punya air yang suci dan mensucikan. Kemudian kita tambahkan kepadanya satu botol sirup. Terjadi perubahan gak kira-kira? Orang melihatnya langsung, kan? Yang warnanya merah, langsung merah. Yang kuning, kuning. Yang hijau, hijau, kan? Seperti itu tadinya jernih, tadinya suci dan mensucikan, kemudian dicampuri dengan satu botol sirup. Berubahlah ketika orang ditanya ini apa, pasti akan jawabnya apa, sirup. Meskipun mungkin rasanya belum manis gitu, tetapi warnanya sudah terjadi perubahan, terjadi perubahan satu dari sifatnya ini. Rasa warna ataupun bau itu sudah merubah namanya. Ketika sudah berubah namanya, maka yang tadinya itu tohur berubah. Sekarang zatnya tetap suci, apa tidak suci? Tetapi bolehkah bersuci dengan air tersebut? Tidak, zatnya itu tohir, zatnya itu suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Demikian juga kalau seandainya kita punya air kecampuran teh, kemudian berubah menjadi teh, kecampuran susu berubah menjadi susu, kecampuran apa daging berubah menjadi apa kuah. Ini nggak boleh untuk apa bersuci. Tetapi kalau ditanya suci apa enggak? Suci, tetapi apa bisa dibahami? Insya Allah, alhamdulillah. Ini adalah air yang suci dan dua macam perubahannya. Air yang suci tadi kita sebutkan, kemudian perubahan yang terjadi ada perubahan yang sifatnya kecil, tidak merubah nama, maka tetap suci dan mensucikan. Kemudian perubahan yang kedua adalah perubahannya besar, merubah namanya. Tidak lagi disebutkan dengan apa, air mutlak atau air yang netral, maka sudah tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, tohur kemudian yang kedua adalah maun najis, air yang najis. Apa yang dimaksudkan dengan air najis ini? Air najis adalah air yang mengalami perubahan. Warna atau rasa atau bau dikarenakan najis yang mencampurinya perlu diulang. Air yang mengalami perubahan warna atau rasa atau bau dikarenakan apa? tercampur benda najis. Sama saja air kita itu banyak sekali ataupun air kita sedikit. Kalau seandainya sudah terjadi perubahan salah satu sifatnya rasa, warna dan bau. Dan yang merubahnya ini karena apa? Kecampuran najis, maka sudah dihukumi sebagai air yang apa? Najis. Bisa dipahami? Tolong bersama saya, saya gambarkan semacam ini. Kita punya air satu bak mandi, satu bak mandi cukup besar, umpamanya seukuran meja inilah bak mandinya penuh airnya, jernih sekali. Sekarang, air tersebut kejatuhan bangkai cicak masuk ke dalamnya. Sudah, bangkai itu najis. Apa tidak najis? Bangkai itu najis, kejatuhan bangkai cicak. Apa yang jenengan akan lakukan sekarang? Air penuh tampungan sumur kering yang lain nggak ada Ke, kejatuhan apa cicak najis nggak airnya najis nggak Pak airnya najis ada yang punya pendapat lain siapa yang punya pendapat lain tidak najis Bagaimana kita menghukuminya Air ini satu bak ini cukup besar kejatuhan cicak. Cicak itu najis. Mencampuri air yang suci dan mensucikan. Gimana ini? Hukum airnya? Najis apa tidak? Kalau yang mengatakan najis juga kurang tepat. Yang mengatakan enggak najis juga belum benar. Karena apa, tolong diperhatikan apa yang tadi saya sebutkan. Kita menghukuminya itu lihat dulu kepada sifat air. Maka jawabannya seperti ini: kalau jenengan ditanya, "Airnya najis apa tidak?" tergantung kepada tiga sifat air ini: berubah atau tidak, ketika kecampuran, cicak ini, bangkai cicak ini, kalau seandainya yang mencampurinya itu bangkai cicak yang sudah busuk sudah putus-putus dan keluar minyaknya gitu. Kira-kira bau enggak? Ketika jatuh ke situ, airnya berubah baunya apa tidak? Mungkin airnya tetap jernih ya, tetapi apa baunya berubah? Maka menjadi apa? najis. Kalau seandainya cicaknya jatuh ke situ dan cicaknya masih utuh baru mati jatuh kemudian diambil ada perubahan nggak kira-kira ada perubahan nggak nggak maka dalam kondisi semacam ini kita katakan tidak apa tidak najis tetap dalam kondisi suci dan mensucikan bisa dipahami ini jadi jangan sampai kita menghukumi air hanya karena bercampur dengan najis langsung kita hukumi najis tetapi apa Kecampuran najis, lihatlah kepada sifat-sifatnya. Apakah nah, tiga sifat ini, rasa, warna, dan bau, itu menjadi sebab najis atau tidaknya bisa dipahami. Jadi, kalau seandainya sekarang punya kolam renang, punya kolam renang disewakan, kemudian ada orang kencing di situ, Pak. Saya nggak kuat nahan kencing tadi. Saya pas renang kencing di situ. <laughs> Najis nggak kira-kira. Najis nggak kolam renang besar ukuran internasional itu standarnya internasional. Hah? Najis apa tidak kira-kira? Tergantung, tergantung kepada apa. Kalau terjadi perubahan, nah ini bisa merubah. Coba kalau seandainya yang kencing tadi itu habis makan petai umpamanya. Kan nyuwun sewu baunya tajam banget kan ya. Mungkin satu orang yang kencing tapi apa satu kolam renang bisa berubah baunya semuanya gara-gara apa? bau yang tajam itu. Tetapi kalau seandainya orang yang kencing itu apa? kencingnya pas lagi enggak bau gitu ya. Ini bukan mau jorok-jorokan ya nyun sewu, mohon maaf sekali bukan mau jorok-jorokan cuma untuk memahamkan kita saja. Tapi bisa dibahami ini, jadi kita menghukumi air itu najis, itu ketika lihat yang mencampuri apa ini. Kalau yang mencampuri najis, maka lihat lagi, jangan sampai langsung dihukumi najis, tetapi apa? Lihat kepada apa sifat-sifatnya, warnanya berubah enggak? Oh, warnanya enggak berubah ini. Baunya enggak berubah ini, nah sekarang cicipi. Ya, enggak masalah dicicipi rasanya. Kalau rasanya tawar gitu ya, maka tetap apa suci dan mensucikan. Sekarang, kalau seandainya air di hadapan kita, kecampurannya sesuatu yang tadi, sesuatu yang tidak najis, umpamanya kecampuran tanah. Kecampuran tanah, gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Ini seperti yang tadi kita bahas di air yang berubah. Lihat kepada perubahannya, banyak atau sedikit merubah namanya atau tidak. Gitu, kalau terjadi perubahan nama, maka air itu tetap suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Bisa dipahami, ini air yang tadinya suci kemudian bercampur dengan najis, kemudian terjadi perubahan, salah satu daripada sifat air, rasa, warna, atau bau. Maka, tidak lagi boleh digunakan untuk bersuci. Tidak boleh digunakan untuk bersuci secara otomatis. Kalau tidak boleh untuk bersuci, tidak boleh juga untuk dikonsumsi. Air yang sudah najis tidak lagi boleh untuk dikonsumsi. Yang perlu kita ingatkan di sini: satu adalah berkaitan dengan seorang yang memiliki air yang suci dan mensucikan. Kemudian air tersebut mengalami perubahan. Tetapi orang yang memilikinya ini enggak tahu apa yang merubah sifat air tersebut. Umpamanya jenengan punya air satu bak. Kemudian terjadi perubahan pada air tersebut tetapi jenengan nggak tahu apa yang merubah air tersebut. Rasanya mungkin berubah atau warnanya atau baunya berubah, tetapi jenengan nggak tahu apa sebenarnya yang merubah sifat air tersebut. Kita hukumi gimana sekarang? Maka kita hukumi air tersebut adalah tetap berada pada sifat asalnya. Karena kita nggak tahu apa yang merubah sifat air tersebut. Wallahu a'lam Mungkin materi kajian kita sore hari ini kita cukupkan sampai kepada pembahasan tentang air. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenal najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa memahami materi yang telah kita pelajari bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita usahakan di sore hari ini sebagai hasanat, sebagai kebaikan yang kita harapkan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin demikian juga para pendengar Radio Fika Insani dimanapun anda berada Kita akhiri majlis kita Dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Wa taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh